Baik, Mas Elanto, kita sudah melihat aksi yang Anda lakukan di Yogyakarta kemarin. Pertanyaan pertama adalah apa sebenarnya tujuan Anda melakukan penghadangan konvoi Moge kemarin? Ya, itu sebenarnya langkah terakhir ketika saya dan sebagian warga melihat bahwa aparat kepolisian tidak berfungsi melakukan tugasnya ketika ada dua hal yang menjadi masalah yang kita kritik. Pertama, penggunaan patwal atau provider yang digunakan untuk fungsi yang bukan fungsi utama dan untuk acara resmi kenegaraan maupun untuk urusan kedaruratan, walaupun ada bagian dari pasal karet yang memang menyebutkan bahwa ada fungsi lain khusus yang bisa dilakukan dengan pengawalan ketika ada izin khusus dari kepolisian, tetapi saya dan warga melihat itu penyalahgunaan fasilitas negara. Kedua, hal yang warga kritik itu adalah soal konvoi. Intinya sebenarnya konvoi apapun, baik itu konvoi Moge, konvoi parpol, atau mungkin bahkan konvoi supporter, itu pasti akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tetapi yang selama ini terjadi, khususnya di Jogja, pelanggaran lalu lintas itu, dan kalau yang melakukan adalah konvoi itu cenderung dibiarkan. Jadi, jadi apalagi ketika konvoi itu adalah konvoi Moge yang di dalamnya ada unsur polisi dan melakukan pelanggaran, tentu saja warga melihatnya itu sebagai kesalahan yang berlipat. Nah, tentu saja warga Jogja tidak akan tinggal diam ketika melihat ada penyalahgunaan kewenangan penggunaan fasilitas negara dan pelanggaran lalu lintas di lapangan yang kemudian hanya dibiarkan begitu saja. Baik, Mas Elanto, ada beberapa poin yang kami catat. Salah satunya adalah Anda tadi mencatat pelanggaran dalam berlalu lintas begitu ya. Tapi ada dalam undang-undang yang memperbolehkan hak utama ketika konvoi ini dikawal. Kemudian dalam beberapa poin boleh, salah satu contohnya adalah menerobos lampu merah begitu ya. Anda sudah ya, mengetahui hal itu? Ya, memang diatur bahwa memang akan memiliki hak khusus, hak utama untuk melintasi rambu-rambu yang ada. Tetapi begini, ketika kita melihat fungsi pengawas apa yang kemudian dilakukan terhadap konvoi yang mereka kawal, apakah konvoi itu memang konvoi yang masuk dalam kategori prioritas untuk kepentingan publik atau bukan? Kalau berpihak bukan untuk kepentingan publik, warga berhak dan juga berwenang untuk memberikan respon atau bahkan melawan ketika ternyata ada penyalahgunaan. Konvoi Moge kemarin bagi warga Jogja, kita melihat itu bukan acara resmi kenegaraan dan bukan darurat dan bukan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. Itu murni acara main-main dan kita sangat berharap fasilitas negara mulai dari alat sampai personil itu jangan digunakan untuk urusan yang main-main juga. Okay. Ini sudah sering memang konvoi Moge ini sudah sangat mengganggu warga Yogyakarta dan sekitarnya memang, Mas. Kalau konvoi Moge itu setiap tahun itu ada acara di Jogja. Jogja Bike Rendezvous itu acara tahunan. Dan sempat ada beberapa insiden juga yang terjadi dalam penyelenggaraannya selama ini. Dan ketika setiap tahunnya terjadi, warga maksud saya itu selalu mencoba menanyakan responnya kepada kepolisian daerah di DIY, tetapi ya secara normatif mereka mendukung warga yang memberikan perhatian, tetapi secara konkret nggak ada solusi apapun yang mereka lakukan di lapangan. Oke. Okay. Sehingga hak pengendara jalan, pengguna jalan yang lain itu selalu terkalahkan. Baik, Mas Elanto boleh sedikit bercerita begitu. Saya melihat bahwa di sini Mas Elanto sempat memberikan masukan begitu ya kepada pihak kepolisian terkait ini lampu merah begitu. Terus kemudian Mas Elanto juga sempat bersih tegang begitu ya dengan salah satu pengendara mungkin yang Mas Hadang gitu. Saya ingin tahu apa sebenarnya ketika Mas menyampaikan apa yang Mas rasakan, apa kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan para pengendara tersebut di lapangan tersebut, di jalanan maksudnya. Itu udah upaya yang kesekian ya. Sebenarnya upaya yang paling awal saya sama sebagian warga itu sebenarnya sudah melakukan komunikasi ke Ditlantas Polda, tetapi responnya tidak ada solusi konkret apapun sehingga
kami menyatakan bahwa warga akan menegur langsung ketika ada pembiaran pelanggaran di lapangan. Ya, masalah tadi kan kemudian warga saya dan beberapa warga yang lain menegur, baru kemudian polisi baru bergerak. Ah, iya. Baik, Mas Alanto, ini kan di gambar yang Anda rekam begitu dengan menggunakan video amatir ini. Itu yang merekam orang lain, ya. Oke, Mas Alanto sempat berkomunikasi dengan polisi begitu, Mas, ya, dan juga Pak Pengendara ya, Motor. Apa yang dikatakan polisi tersebut, Pak, ketika Bapak menyampaikan keberatan? Awalnya mereka menjanjikan akan mengatur, tetapi ketika saya lihat pada rombongan konvoy awal-awal itu ternyata tidak diatur sesuai dengan hitungan apa lalu lintas, ya artinya mereka memang tidak mampu mengatur, dan kemudian ketika lampu merah kami memberanikan diri untuk berhenti mengadang, tetapi memang di jalur zebra cross dan ketika lampu berwarna merah saja. Awalnya polisi tidak memberikan reaksi, tetapi kemudian baru beberapa saat setelah itu mereka kemudian baru memberikan reaksi dengan memenuhi janji mereka untuk mengatur sesuai dengan hitungan lampu lalu lintas. Baik, Mas Alanto, kita juga sudah bergabung di sambungan telepon dengan Bu Ani Pujiasuti, Kabit Humas Polda Yogyakarta. Ya. Sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Baik, Ibu Ani, nanti kita akan berbincang ya mengenai aksi dari Mas Alanto Jiono di Yogyakarta. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Ibu mau ditahan sambil teleponnya. Kita kembali ya, lagi pemirsa. Terhubung ini dengan Kabit Humas Polda DIY KBP Ani Pujiasuti, gitu. Selamat petang, Bu Ani. Selamat petang, Mas Iwan dan para mitra. Selamat petang, Bu Ani. Bu Ani, terkait dengan aksi pengadangan Alanto Wijoyono di Sleman, Yogyakarta, apa kemudian yang bisa dijelaskan dari pihak kepolisian terkait konvoy moge itu? Jadi kami menyampaikan, Mbak Paramita, Mas Iwan, bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-70, ini dari Harley Davidson Club Indonesia, melaksanakan kegiatan Jogja Bike Rainbow Sport di Yogyakarta dari tanggal 14 sampai 16 Agustus. Kemudian untuk peserta kurang lebih sekitar 2.500, dari pihak panitia ini sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian dalam hal Polda DIY. Kemudian ada permohonan untuk pengawalan dan pengaturan lalu lintas. Tentunya dalam hal ini kami selaku aparat kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena memang pengawalan ini diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi untuk kegiatan ini kemarin, Mbak, hari Sabtu ini dilaksanakan konvoi dari Jogja City Mall menuju ke Prambanan, karena di Prambanan akan dilaksanakan acara untuk memperingati kemerdekaan. Bu Ani, yang menjadi pertanyaan kemudian sekarang adalah terkait penggunaan 4Rider dalam konvoi. Itu diperbolehkan dalam situasi seperti apa, Ibu? Ya, Mbak. Jadi sebagaimana saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, itu untuk pengawalan, ini sesuai dengan permintaan, ini kita layani, Mbak. Kemudian untuk kegiatan pengawalan itu sendiri dalam bentuk konvoi, ini kepolisian bisa menggunakan diskresi kepolisian. Ya, jadi untuk di perempatan-perempatan ini yang manakala lampu traffic light, ini bisa melihat situasional yang ada di lapangan. Ya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk diskresi kepolisian atau lampu merah ini bisa tetap lewat. Konvoinya itu dalam keadaan situasi tidak, ya, Mbak. Konvoinya itu dalam keadaan seperti apa, Bu Ani? Artinya diperbolehkan untuk dilakukan diseksi melalui lintas, kemudian penggunaan 4Rider. Ini konvoi seperti apa yang diperbolehkan? Ya, jadi untuk konvoi kan sesuai dengan permintaan dari pihak panitia, Mbak. Konvoi untuk kegiatan-kegiatan kita penuhi atau kita layani. Jadi untuk kegiatan konvoi ini sendiri, ya kita sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang ini, kita bisa menggunakan itu. Jadi kalau tadi kita melihat di lapangan aksi protes yang dilakukan oleh beberapa warga, ya ini yang pertama adalah di samping membahayakan keselamatan yang bersangkutan,
ini juga yang bersangkutan tidak ada kewenangan waktu itu. Jadi untuk kejadian yang hari Sabtu itu, memang untuk di kloter ketiga atau etape ketiga, karena jumlahnya lebih banyak, kemudian hampir menyambung dengan rombongan yang di depannya, dengan situasional yang ada di lapangan, antrian yang panjang ini, maka diambil tindakan rombongan ketiga ini diberhentikan oleh petugas lalu lintas yang ada di lapangan. Pada saat itu bertepatan itu juga dari aksi protes itu merokok ke depan. Ini tapi begini, yang menjadi pertanyaan warga gitu ya, yang menjadi pertanyaan utama dari Mas Elanto Joeno ini adalah apa kemudian urgensinya begitu? Kalau sampai mungkin kita bisa, kalau untuk acara kenegaraan dan beberapa kegiatan yang membutuhkan kebijakan waktu memang darurat, tidak apa-apa, darurat gitu. Tapi ini menurut dari Mas Elanto ini apa urgensinya begitu Bu? Ketika membolehkan Jadi tujuan daripada pengawalan itu sendiri adalah kita ingin supaya tertib satu, kemudian terwujudnya kamsel tikar lantas kedua, yang ketiga juga pengguna jalan yang lain ini dapat menggunakan jalan sesuai dengan mereka untuk melaksanakan aktivitas tetap untuk roda 2 maupun roda 4. Jadi tujuan pengawalan itu sendiri adalah kita ingin supaya tertib, ya. Untuk dua-dua ke belakang konvoi, kemudian juga untuk terwujudnya kamsel lantas santas. Bu Ani, ada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang LAJ yang menyatakan ada dalam kondisi tertentu ketika konvoi itu diperbolehkan menerobos lalu lintas menggunakan forade dan lain-lain. Di antaranya adalah ada unsur kedaruratan, kemudian ada juga pekerjaan jalan, bencana alam dan lain-lain. Apakah konvoi kemarin itu termasuk dalam poin-poin itu, Bu Ani? Iya. Yang jelas ini kan kegiatan, Mbak. Apapun kegiatan yang ada di wilayah hukum kita, kita tetap harus mengatur dan mengamankan atau supaya ini berjalan lancar, lalu lintas tetap konsultif terlantas tercapai, ya. Kemudian untuk supaya kegiatan itu juga berjalan dengan lancar, itu tujuan kami. Iya, Bu, terakhir Bu Bikin, tapi kalau kami melihat di gambar, pertama memang diperbolehkan begitu ya, melewati lampu merah begitu. Tapi ketika Mas Elanto masuk di situ ya, kalau tidak salah di gambar kami ini, akhirnya mau mereka baru menuruti dan ada respon gitu dari pihak kepolisian untuk memberhentikan, kemudian dari para pengendara juga berhenti akhirnya. Bu, artinya kan memang awalnya diperbolehkan gitu, sampai akhirnya mendapatkan protes dari masyarakat baru berhenti begitu, Bu. Iya, jadi tadi saya sampaikan untuk diskresi kepolisian, polisi di lapangan akan melihat situasional, Mas. Jadi manakala memang situasi tidak memungkinkan, maka sesuai dengan traffic light yang ada. Baik, Ibu AKBP Ani Pujiastuti, terima kasih informasinya. Terima kasih, Ibu. Kembali bersama kami di Kabar Petang, selamat petang. Selamat petang. Ya baik, terima kasih. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali usai.